Laris manis. Penjual baju ini sampai kewalahan melayani kerumunan pembeli. Gimana enggak coba? Satu potong bajunya dijual cuma seharga 2.000 sampai 12.000 aja. Iya sahabat, enggak salah dengar kok. Sejumlah busana muslim di Pasar Pendopo, Banjarnegara, Jawa Tengah ini memang dibanderol super murah. Baju-baju ini memang bukan pakaian baru, melainkan sumbangan dari para ASN di wilayah Pemkab Banjarnegara agar masyarakat yang kurang mampu tetap bisa membeli pakaian. Sedikitnya 2.000 potong pakaian ludes diserbu pembeli. Ini kan baju murah ini sumbernya kan dari dinas-dinas. Ini baju bagus pakai karena banyak sekali yang masih bagus dan layak untuk digunakan. Nah, dari hasil ini nanti disumbangkan ke panti asuhan, ke pondok pesantren yang membutuhkan atau sekarang duafa. Dengan adanya pasar murah ini, masyarakat merasa sangat terbantu. Selain harganya sangat terjangkau, kondisi pakaian juga sangat layak digunakan. Ini harga mulai dari berapa? Dari 2.000, 3.000 sampai 10.000. Mbak, ini nanti mau dipakai buat hari raya, Mbak? Hah? Buat lebaran memang? Buat lebaran, buat dibagi bagi juga di rumah. Mengenakan baju baru saat lebaran memang bagaikan tradisi bagi masyarakat Indonesia. Maka tak heran, masyarakat begitu antusias membeli pakaian murah ini. Meski pengunjung pasar membludak, proses jual-beli tetap berlangsung tertib. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Hendra Septa, RTV.